Hari ke-54, potret David tak lagi memakai baju pasien, bikin semua senang. Pertanda apakah ini? David Ozora remaja 17 tahun, tak henti-hentinya membuat kita tersenyum karena progresnya yang luar biasa. Dia anak ajaib. Tanda-tanda David akan keluar dari rumah sakit, kini sudah ditunjukkan ayah David, Jonathan Latumahina. Di postingan Jonathan sebelumnya, David dikunjungi Menteri Agama, yaitu Yakut Holil Humas, atau biasa disapa Gul Holil. Melepas rindu dan mengisi energi jelang kepulangan. Bismillah, tulis Jonathan dalam postingan tersebut. Hari ini, tanggal 14 April 2023, atau hari ke-54 setelah penganiayaan yang dialami David, Jonathan membagikan kembali potret bahagia. Terlihat David tak lagi memakai baju pasien seperti biasanya, melainkan kaos berwarna hitam dengan nuansa gambar band metal. Kami adalah serpihan kartasis yang paling sinikal dan radikal, tulis Ayah Joe dalam postingan itu. Postingan tersebut lantas membuat semua kaget dan senang. Doa terbaik hadir dalam komentar postingan tersebut. Tanda apakah ini? Coba para ibu-ibu dan netizen Indonesia serentak tulis di kolom komentar. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David terkini. Dan share sebanyak-banyaknya agar yang mendoakan David juga bisa mengetahui kondisi David hari demi harinya.